Hey ho Pop Gengs. Di tahun 2019, PSSI selaku organisasi sepak bola tanah air resmi menggelar kompetisi sepak bola putri, yaitu Liga 1 Putri Indonesia. Nah, di antara 10 klub yang ikut serta dalam ajang tersebut, ada beberapa pemain yang mencuri perhatian publik karena kecantikannya. Siapa aja sih? Berikut pemain berparas cantik pesepak bola Liga 1 Putri Indonesia. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel Diostar Populer. Natasha Anggraini Sumitro. Bali United selain memiliki pemain ganteng macam Irfan Bahdim, mereka juga punya Natasha Sumitro di tim putri. Nah, sebelum bergabung, ia merupakan pemain futsal. Wanita berusia 22 tahun ini sekarang menjadi ujung tombak tim berjuluk Serdadu Tridatu itu. Soal penampilan di lapangan, tetap cantik dong, iya kan? Anggita Oktaviani. Nah, kalau yang ini sih jadi idola bagi para The Jackmania. Posisinya sebagai bek kiri. Mahasiswa D3 jurusan perpajakan Universitas Trisakti ini sering dipuji berkat kecantikannya yang mencuri perhatian. Dirinya pun tercap gokil, sampai-sampai rekan setimnya menjuluki dirinya cabe. What? Asal jangan cabe-cabean ya. Untuk urusan di luar lapangan tetap tampil modis dong ya. Katanya sih masih jomblo Pop Gengs. Nabila Ghassani. Nah, Kota Pahlawan juga punya nih Sri Kandi cantik. Nabila saat ini ikut bergabung untuk memperkuat bajul ijo. Bahkan wanita kelahiran Surabaya 8 September 1992 ini dulunya hanya bonek wanita. Nah, selain jago untuk menjaga gawang dari kebobolan, doi juga terlihat sangat feminim loh saat gak mengenakan kostum Persebaya. Wah, kalau yang ini jagain hati kamu mau gak Pop Gengs? Sabrina Dressler. Persija juga punya nih pemain blasteran yang didaftar sebagai pemain di PSSI. Kecantikan Sabrina yang sangat menonjol pastinya mampu menghipnotis para pecinta bola tanah air. Gayanya saat membawa si kulit bundar juga gak kalah mempesonahnya tuh. Pemilik nomor punggung 21 juga kerap tampil seksi di beberapa postingan di Instagramnya. Udah pada follow gak Pop Gengs? Syafira Ika Putri. Paras manis memang sangat jelas terpancar dari diri Syafira. Ia kini menjadi salah satu pemain andalan PS Tira Kabo Putri. Nah, sejak remaja, ia emang udah jatuh hati sama sepak bola. Meski awalnya gak dapat izin dari orang tua, ia merupakan salah satu pemain yang diperhitungkan loh. Sampai-sampai bisa terpilih menjadi salah satu pemain yang membela timnas sepak bola putri. Wah, hebat nih. Basia Putri. Mahasiswa Pelita Harapan Angkatan 2016 ini merupakan salah satu pemain Persija yang juga gak kalah cantiknya dengan yang lain. Selain bola, ia juga aktif bermain futsal dan pernah memperkuat tim futsal PON DKI Jakarta. Dan seperti wanita pada umumnya, saat beraktivitas di luar sepak bola, penampilannya pun tetap mampu membuat lelaki akan jatuh hati. Sepakat kan? Siti Latifah Nurul Inayah. Wah, mirip nama temen gue nih. Nah, pemain yang satu ini kerap disapa dengan nama Uyung. Keayuannya yang dimiliki tentu bisa membuat adem perasaan para boboto. Pemilik nomor punggung 9 ini juga menjadi andalan bagi Persib Bandung. Selain jago bermain bola Pop Gengs, ia juga punya bakat bermusik loh, terutama memainkan biola. Wah, multi talent nih. Naomi Hope Nielsen. Bagi para fans Persija, nama Naomi pasti udah gak asing lagi kan? Memiliki warna kulit eksotis dan terkenal tomboy.
Nah, dirinya ini menjadi bek tangguh bagi benteng pertahanan klub berlambang Monas ini. Ia juga menjadi pemain timnas putri Indonesia, tentunya berkat kecantikannya dan kemampuannya di lapangan hijau. Saat ini akun Instagramnya telah punya pengikut 61 ribu lebih loh, Pop Gengs. Wah, udah jadi selebgram nih, udah bisa endorse. Magdalena Unyad. PSM Makassar juga punya nih gadis berparas aduhai dalam skuadnya. Ya, meskipun Magdalena merupakan gadis asal Dayak, tekadnya untuk membela klub berjuluk AM Jantan dari Timur ini sangatlah besar. Wajah orientalnya pun mampu menjadi daya tarik para fans. Diketahui, sejak di bangku SD, ia udah jatuh cinta terhadap sepak bola. Wah, semoga karirnya makin bagus ya. Zahra Muzdalifah. Gak afdol rasanya kalau gak memasukkan wanita yang satu ini dalam deretan bidadari pesepak bola putri. Zahmu saat ini bermain di klub Persija Jakarta, memiliki kemampuan di atas rata-rata menjadikan dirinya dipilih memperkuat timnas Garuda. Melalui akun Instagramnya, ia sering juga mengupload aktivitas kesehariannya. Bahkan dirinya tampil lebih menawan loh saat di luar lapangan. Hayo, siapa nih fansnya Zahmu? Gimana Pop Gengs? Kecantikan mereka semua mampu membuat kamu semua angkat jempol kan? Selain itu, tentu kita semua berharap agar kompetisi sepak bola putri ini dapat terus berjalan. Nah, dari semua deretan pemain tadi, siapa nih yang menjadi idola kamu? Silahkan berbagi di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Makasih udah nonton and bye!